بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى بعد منافع في علوم الشدائد آمين وعاشرها دنيا كسب الدنيا نعم القرآن Al-Huda petunjuk Wal-Hadi yang memberikan petunjuk Amal Huda adapun Huda Halikaulihi maka itu karena ada firman Allah Huda lil muttaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Huda lil nas petunjuk bagi manusia wa syifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin penyembuh bagi apa yang ada di dada-dada dan petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Itu dalilnya wa ammal hadi sekarang hadi jadi ada hudan ada hadi. Yang memberikan petunjuk. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Lillati hiya aqwam. Kepada jalan yang paling lurus. Ya, kepada yang dia itu paling lurus. Lurus maksudnya jalan. Itulah Al-Qur'an. Kalau kita berpegang teguh Al-Qur'an, selamat. Namun kita harus mempunyai guru untuk menerangkan maksudnya. Enggak Qur'an-Qur'an aja gitu. Karena Al-Qur'an itu mesti dipahami. Pakai ilmu. Enggak paham begitu aja. Wa qalatil yahudu wa qalatil jinnu jin berkata inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Qur'an ajaba. Bacaan yang menakjubkan. Sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan ajaba. Bacaan yang menakjubkan. Al-Qur'an Qur'anan ajaba. Kata jin. Jadi jin mengakui Al-Qur'an itu adalah bacaan yang menakjubkan. Enggak pernah bosan kita dengarkan Al-Qur'an. Dari kecil sampai sekarang, sepanjang masa dengarkan Al-Qur'an tenang. Nyaman. Kalau ada orang dengar Al-Quran panas, panas, pengung, kegedean, pengung, ya. Orang aja biasa dia kegedean, dia kepengungan. Berarti apa? Di dalam dirinya ada setan. Ya. Setan paling takut membacain Al-Quran. Jadi tanpa disadarin dia telah dirukiah. Orang ada kayak begitu. Ya. Nauzubillah. Bagaimana hidupnya? Kalau hidupnya dia senang dengan Al-Qur'an, nanti matinya insyaallah senang dengan Al-Qur'an. Yahdi ila rusdi
Ia memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Al-Hadi Asyara As-Siratul Mustaqim. Yang ke-11, Siratul Mustaqim. Kalau Ibn Abbas fi tafsiri, berkata Ibn Abbas dalam tafsirnya, innahul Qur'an, sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an. Wa qala, dan dia berkata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, wa anna hadza, dan bahwasanya ini sirati, jalanku, mustaqiman, ya, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah olehmu akan dia, Al-Qur'an. Siratul Mustaqim. Al-Quran namanya diantaranya adalah Siratul Mustaqim. Al-Quran enak, apalagi didengarnya enak, apalagi yang baca juga enak. Maksudnya apa? Yang baca hatinya penuh dengan kebersihan. Ya, hatinya penuh dengan kejernihan, itu semakin enak bacanya, dengernya. Tapi kalau Al-Quran dibaca oleh orang munafik, ya, lain sama orang yang benar-benar yang baca. Walaupun dia enggak bisa nangkum Quran, dia enggak bisa bayati, dia enggak bisa lagu sobah, dia enggak bisa lagu nagom nahawan, ya, dia enggak bisa nagom jiharkah, yang dia perhatikan dalam dirinya adalah kesungguhan dalam menjalani agama, kebener-benerannya dalam menjalani agama. Suara yang keluar melantunkan Al-Quran dari mulutnya semakin indah, semakin nikmat. Saya pernah dengar orang yang kayak begini, masya Allah, asik banget dengarnya. Ngapa enak banget ya? Dia yang baca. Ternyata bukan saya aja yang ngomong, yang lain pun ngomong. Dan ini jarang yang kayak begini. Kenapa enak banget ya, masya Allah, enak banget dengerinnya. Kenapa dibaca oleh orang yang benar-benar hatinya, enggak ada kemunafikan. Maka oleh karenanya, ayo kita berlomba untuk jadi orang yang benar-benar, orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, enggak mau nyakitin sesama. Gak mau nyakitin sesama, gak mau berbuat maksiat, gak mau jadi munafik, di depan soleh, di belakang toleh, gak mau. Berusaha gitu. Nah, ntar ketika kita baca Al-Quran, orang dengernya enak banget. Tapi kalau hati kita jelek, apa gitu ya, yang enak tuh Qur'annya, gara-gara kita jadi gak enak. Iya, seperti hadis. Hadis ini sahih sebenarnya, karena dibawa oleh orang yang maksiat, maka hadisnya jadi do'if. Gara-gara ente yang bawa nih, ini hadisnya jadi begini nih. Gara-gara ente nih, munafik nih, hadisnya jadi do'if begini. Jangan maksiat, pelupa aja tuh hadisnya jadi doib. Aturan sahih jadi doib. Masya Allah. Nah, Al-Quran dibaca sama orang yang jernih hatinya, enak didengarnya. Tapi sama orang yang hatinya munafik,
Lu baca apaan? Kok begini banget bacanya, dengarnya? Kurang masuk ya dengarnya. Jadi berusaha semaksimal mungkin supaya kita menjadi orang yang benar. Entar apa yang kita ucapkan enak didengarnya. Azani asyara yang ke-12, al-hablu, namanya hablu, tali. Wa'tasimu bi'abdillahi jami'a, pegang teguhlah kamu dengan tali Allah sekaliannya. Bitafsir dalam tafsir, innahul qur'anu, sesungguhnya itu adalah Al-Quran. Wa inna masumiyah bihi, hanya saya dinamai dengannya. Kenapa? Li'annal mu'tasimah bihi, karena bahwa orang yang berpegang teguh dengannya, bi umuri dini, dalam segala urusan agamanya, liyatakhallasu bihi, maka dia selamat dengan sebabnya, min uqubatil akhirati, daripada siksaan akhirat, wa nakali dunia, dan hukuman dunia. Selamat dah pegang Al-Quran. Kama annal mumtasika mutamassika, sebagaimana bahwa orang yang berpegang teguh bil abdi dengan tali, yanju, maka dia selamat minal ghoraqi, ya, selamat daripada tenggelam, wal mahaliki, dan segala kebinasaan. Dia dikali tenggelam, dikasih tambang, dia pegang, selamat insyaallah. Wa min zalika, dan daripada demikian itu, sama'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ismatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Al-Qur'an dengan ismah, penjagaan, perlindungan. Faqala, maka ia bersabda, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya inna hadzal Qur'an, Al-Qur'an berarti Qur'an badal dari azza. Sesungguhnya ini Al-Quran ismatun limani tasumbih, perlindungan bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Pegang teguh Al-Quran, yanju, dia selamat. Li'annahu ya'simu nasa minal ma'asi, karena bahwasanya dia Al-Quran menjaga manusia dari segala kemaksiatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang terjaga. Amin ya Allah.